Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih suasana Idul Fitri. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita masih disempatkan untuk berbagi dan akan terus berbagi info-info menarik seputar pertanian atau perawatan kopi ya. Baik teman-teman, pada video konten kali ini kita akan mengajak teman-teman keliling melihat keadaan bahan, bibilan, sortasi juga kestabilan ya teman-teman. Dan berhubung ini terbaru keadaan bahan buah ya di kebun saya ya teman-teman, ini yang di hadapan teman-teman ini adalah karakter klon putih. Tuh, sudah mau memasuki penuaan ya teman-teman. Namun itu kemarin putus, hampir putus. Ini saya lakukan lagi penyambungan double sambungan. Itu klon Jun. Stop ya. Mandi. Fullnya di B2. Baru usia 1 tahun. Terusnya saya sambung dengan klon Jun. Oke teman-teman, sekilas dari agak kejauhan ini penampakannya itu masih banyak lancur, masih full lancur, dan nanti akan kita lakukan pemangkasan manen. Ini arsat 2 raja, produksi 1, 2, dan itu penambahannya 2 lagi ya maksimal. Dan juga arsat kategori hampir masuki pembungaan bulan berikut, sudah mulai bahannya sudah mulai besar-besar ya teman-teman. Jadi ini sudah di bulan 4 ya teman-teman. Jadi untuk posisi bahan itu sudah harusnya sudah mulai menutupi buah. Dan itu ya teman-teman, yang jauh kita akan review itu ada berapa raja besar. Nah, jadi gini ya teman-teman, untuk menjaga kestabilan posisi bahan itu sudah lebih sejajar dengan panjangnya ranting yang berproduksi. Jadi kalau di bulan 4 kita masih 3-5 ruas, artinya kita minim ya teman-teman. Satu, dua, tiga, dan di bawahnya ada 2 raja, itu ada 2 sambungan double. Lancuran sudah mulai merah teman-teman, sudah mulai start lancuran bongkok. Kategori ranting yang berproduksi sudah ketutup dengan bahan. Ini usia 1 tahun semua. Dan akan terjadi buang agung di tahun berikut ya
Ini F1, F1. Ini F1 ya teman-teman, klon kita akan kita kembangkan. Cerinya sedang tapi cukup banyak ya untuk cerinya dan cukup bobot. Itu sudah mulai kita kembangkan dan akan kita perbanyak tahun berikut. Sudah mulai merah, hancur. Ini 1-2 kestabilan. Putih. Tuh, teman-teman. Wah, batangnya mulai bergeser yang atas. Tuh, kita naikkan tunas dari bawah, kita sambung lagi. Kemudian sudah mulai goyang ke sebelah. Tuh. Putih-putih. Sepandi. Belajar buah. Si bongkok. Wow, itu wiwilan. Semua wiwilan ya teman-teman. Buang semua, lakukan pembuangan. Oke, tuh ada double sambungan. Yang bawahnya arsat, yang atasnya kelunjun. Wiwilan semua itu akan kita lakukan pembuangan ya teman-teman. Ini lokalan pandi. Tunas air. Tuh. Mantap. Sambungan baru. Sudah baru. Wow. Megar. Sebelahnya ada apa ini? Ada arsat. Lumayan ramai arsat. Wow, kebunnya wiwilannya banyak sekali wiwilannya ya teman-teman. Tuh, tuh ya, itu ranting dan ini kestabilan. Ini akan kita lakukan pembuangan semua dan bisa juga kita manfaatkan sebagai entres. Besar. Lokalan pandi. Oke teman-teman, durasinya akan kepanjangan kalau kita untuk keliling semua ya. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman videonya. Kita akan lanjut di konten berikutnya. Dan kita akan lakukan aktivitas penyangan pola Brazil. Oke ya teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.